Halo teman-teman, selamat datang di Nishan Tami. Hari ini aku mau bikin salah satu makanan Korea favorit aku. Namanya Oimuchim. Ini semacam acar Korea loh teman-teman. Kalian penasaran kan? Ayo tonton terus videonya. Nah, pertama kita akan butuh satu buah timun impor. Kalian bisa pakai timun Indonesia, tapi kalian harus subang biji terus kupas kulitnya. Soalnya kan timun kita lebih alot, lebih keras gitu loh. Nah, kita akan potong-potong seperti ini. Kalian potong sebiji juga gak apa-apa sih, bulat-bulat biji gitu maksudnya. Nah, udah gitu kita akan butuh bawang bombay juga. Saya pakai 1/4 bawang bombay ukuran kecil, kurang lebih 1 ons. Kita akan dice seperti ini. Udah gitu 2 siung bawang putih, geprek, lalu cincang seperti ini, terus udah gitu campurkan kedua bawang tadi ke dalam irisan timun. Dan tentu saja kita akan butuh satu tangkai daun bawang, iris tipis-tipis. Nah, kalau kalian gak terlalu suka daun bawang ada rasa daun bawang banget, kalian iris lebih tipis lagi teman-teman. Begitu kita akan bumbui dengan 1 sendok teh bon cabai, 1 sendok teh gula, 2 sendok teh kecap asin, dan 1 sendok teh minyak wijen. Nah, udah deh, kita tinggal aduk-aduk tuh. Kalau orang Korea sih pakai tangan ya teman-teman ngaduknya, tapi ini kan bon cabe jadi pedes. Jadi aku pakai sendok aja, sama aja sebenarnya. Terserah kalian mau pakai tangan atau mau pakai sendok. Nah, untuk penyajiannya, oh my god, gak ada yang lebih baik dari bareng Indomie. Percaya deh teman-teman. Tapi sebenarnya sih orang Korea makannya pakai nasi juga sih teman-teman. Kalau kalian mau pakai nasi boleh, tapi aku doyan pakai Indomie. Satu mangkok Indomie, satu piring Oimuchim. Wow, perfect. Aku gak butuh siapapun. Bye-bye mantan. Terlupakanlah mantan kalau udah makan ini. Kalian coba ya teman-teman. Semoga kalian suka.